Oke, selamat malam. Dengar suara saya? Selamat malam. Ya, dengar, Pak. Dengar ya. Oke ya. Baru 5 orang yang join. Oke, berhubung 5 orang yang join, kita tunggu ya. Agak-agak sekitar 5 menit ya. Jam 8 kita start.
Oke ya. Sambil nunggu yang lain, ada yang mau ditanyakan? Terus kemarin 2 minggu sebelum libur ya, itu saya ada kasih tugas. Bener kan, Kristianti? Saya ada kasih tugas. Dengar Pak, dengar Pak. Ya. Silakan sambil nunggu, mungkin ada yang free ya. Enggak ada kuliah ini. Enggak ada kuliah bahasa Inggris, boleh presentasi kelompoknya. Saya hanya pengen tahu aja gambarannya ya, karena itu kan kita sudah ini ya, buat kesepakatan sama prodi untuk project. Ya, silakan. Ada yang mau kasih presentasi? Silakan. Kelompok siapa dulu? Sambil nunggu teman Anda ya. Ada yang mau presentasi? Silakan. Ada yang mau presentasi tugas kemarin ya? Ini sebelum Imlek, kalau nggak salah tugasnya. Ayo silakan. Ada yang mau presentasi? Siapa dulu? Henry? Henry ada tugas dari saya kemarin. Ada tugas? Atau Hengki? Atau Eka mau presentasi? Christian, Danditia, Frenda. Ayo siapa? Silakan ya. Ada yang mau presentasi tugasnya? Ayo, Emon. Ayo, ada yang mau presentasi? Ayo, silakan. Ada yang mau presentasi? Atau tidak ada yang buat tugasnya? Ntar ya, saya cek tugas kemarin. Ya, tugas kemarin saya nggak ini ya. Nggak buat submitnya. Ya, silakan. Ada yang mau presentasi? Amelia, ada saya ngasih tugas kemarin, tugas kelompok. Yuk, siapa dulu? Silahkan, ada yang mau presentasi? Ayo. Ada saya ngasih tugas? Tugasnya Iya. presentasi UMKM-nya kan, Pak? Iya. Bener Serta dulu. habis itu prototipe. Bukan prototipe, ya prototipe lah, Pak. Untuk Iya, apa yang prototipnya nanti nggak apa-apa. Yang penting jelasin apa sih UMKM yang akan dibuat. Karena kan kemarin dari dosen yang lain kan juga sudah ngasih tugas kan untuk buat UMKM ya. cari Iya. UMKM untuk bantu. Iya, itu aja yang dipresentasikan kan satu dengan punya saya juga.
Pak. Tapi kalau dari sisi saya, itu kan nilainya di aplikasi ya. Bagaimana membuatnya, untuk konsepnya, bagaimana tampilannya, bagaimana jalannya gitu. Jadi kayak untuk isinya apanya itu kan memang dari dosen lain. Kalau saya dari sisi sistemnya. Ayo silakan. Yulun sudah siap? Sabar ya, Pak. Okay. Karena saya nggak minta yang ini ya, nggak minta yang istilahnya mau bahas tentang apa. Saya pengen hanya tahu apa sih yang kira-kira yang Anda mau buat. Karena kan dari sisi saya itu kan penilaiannya dari sistemnya, bukan dari promosi, bukan dari menu-menu apanya gitu. Okay ya, setelah Yulun nanti kelompok Hengki. Okay. Satu slide buat saya nggak ada masalah. Saya cuma pengen tahu Anda untuk UMKM apa, gitu. Karena kan satu project itu kalau nggak salah satu ya mata kuliah. Anda cukup satu buat project itu nanti bisa untuk beberapa mata kuliah. Oke. Habis Yulun, baru kelompok Hengki, baru saya jelasin ya materinya. Terus nanti siapa yang kelompok yang lainnya gitu. Silakan. Sudah 3-6 ya. Sambil nunggu teman Anda untuk join. Materi chapter 6, kita masih bahas teoritis. Tentang inherent. Terus di OB ya, terus bagaimana kita untuk penggunaan data binding, data model, layout ya, minggu depan. Itu kita database. Oke, bagaimana untuk koneksi OB database dan koneksi OB MVC. Rencananya saya mau MVC database sekarang, tapi setelah dipikir-pikir, biar sekaligus aja. Oke, biar Anda, oh rupanya kalau koneksi pakai OOP, desktop seperti ini, kalau untuk database seperti ini. Mungkin bagi Anda, Anda ada yang sudah nyobain, sudah bisa ya bagaimana koneksi MVC. Buat saya koneksi modelnya itu bebas ya. Mau pakai web config boleh, langsung mau pakai di model sistem ya boleh. Buat saya nggak ada masalah, yang penting selama masih sesuai dengan prosedur dari MVC ya. Ataupun prosedur OP buat saya, model Anda buat terserah. Oke, silakan. William, coba presentasikan apa yang mau dibuat. Silakan. Sebentar, Pak. Ya. Kami jelasin UMKM-nya dulu ya, Pak. Iya, boleh. Ini kelompok kami dan UMKM kami PT Mitra Gordon yang sejarahnya dia berdiri pada tahun 2014 oleh Ibu Sumani dan bergerak dalam bidang interior. Barang yang dijual dalam Mitra Gordon ini ada kaca, furniture, gorden, wallpaper, parkit, dan perbaiki sofa lainnya. Dan pencapaiannya untuk sementara ini yang dijelasin dari PT tersebut, dia bilang pencapaian di tahun 2019 ini memiliki proyek besar seperti PT Radisson Hotel, ATB, PLN, atau Taman Clubhouse Padang Golf, dan PT lainnya. Dan sementara ini UMKM ini memasarkan barangnya lewat Instagram. Dan proyek yang kami mau buat itu bentar ya, Pak. Oke, William. Ada lagi?
Bentar, Pak. Lagi mau buka. Dan rencana kami sih mau buat itu tentang produk ini pakai desktop atau web rencana film rencananya kayaknya desktop ya? Sih rencana ya Pak, desktop boleh, nggak masalah, boleh desktop boleh web base ya, nggak ada masalah. Ini yang penting kami mau pokoknya buat. Iya, dapat gambarannya itu. Coba dijelasin desainnya. Kami mau buat untuk inventory sih Pak. Soalnya dari PT tersebut gak ada sistem, masih belum ada sistemnya. Dia masuk barang keluar barang itu melalui catat di buku, belum ada sistem. Jadi kami mau buat tim sistem untuk PT tersebut. Oke, bagus ya William. Jangan lupa anggota kelompoknya ya. Saya hanya pengen lihat aja kok gambarannya gitu. Gak harus sampai benar-benar perfect dan lainnya. Saya pengen lihat, oh gambarannya rencana mau untuk UKM ini. Belum, kalau tidak ada desainnya buat saya tidak ada masalah. Yang penting Anda sudah ada tempatnya kira-kira, oh rupanya PT A, PT B, PT C, ataupun toko A, toko B, ataupun desa A, desa B, tiga desa C gitu ya. Itu sudah bagus, karena saya pengen tahu, oh gambarannya apa sih yang kira-kira yang Anda akan buat. Oke, okay, William, thank you, next. Oke, okay. Makasih Pak. Ya, kelompoknya ya, jangan lupa ya, di chat, biar saya kasih plus 5-nya. Oke, okay, Pak. Ya, yes. Next, silakan kelompok siapa lagi? Nggak harus bagus ya, yang penting kalau seandainya Pak, saya nggak ada PowerPoint, boleh cerita, boleh, nggak ada masalah, gitu. Oke, silakan, Ki. Permisi, Pak. Apakah sudah tampil? Sudah? Oke, okay. Coba jelasin, Ki. Malam, Pak Saiful sama ya, teman-teman. Malam. Jadi, nama UMKM kelompok kami adalah Liga Jaya Motor. Liga Jaya ini adalah anggota kelompok kami. Liga Jaya Motor adalah UMKM yang bergerak di bidang perbengkelan yang berlokasi di Jalan Sentosa Perdana Blok DD nomor 15. UMKM ini bekerja di bagian yang bersangkutan dalam hal reparasi motor dan menjual spare part motor. UMKM ini masih menggunakan sistem manual untuk menghitung barang yang ada di inventory sehingga terkesan lama. Oleh karena itu, kami akan membuat sebuah aplikasi yang dapat mempercepat kerja UMKM tersebut. Pada saat ini, perusahaan hanya menggunakan cara tradisional untuk menghitung inventory. Oleh karena itu, kami ingin membantu mereka mendigitalisasikan sistem inventory mereka agar datanya lebih cepat dan terstruktur. Ini adalah data kerja tradisional mereka. Pertama, mereka menerima orderan, kemudian menulis orderan tersebut di buku, kemudian mereka mulai membeli bahan dan untuk membuat produk tersebut, kemudian pembayaran bahan tersebut, kemudian proses pembuatan produk, terus menghitung apakah produk sudah cukup dengan melihat inventory, dengan mencatat total penambahan produk per hari. Setelah itu, jika sudah, produk packaging akan dikirimkan serta mengurangi total produk di inventory secara manual. Terus penerimaan uang dicatat di buku, kemudian menghitung total pendapatan per bulan harus dihitung ulang, dan yang terakhir adalah untuk menghitung berapa lakunya produk yang masih harus dihitung manual. Kekurangan sistem ini adalah penulisan orderan yang masih menggunakan buku. Pembelian bahan baku harus dicatat manual. Jika nomor telepon supplier hilang, sulit untuk meminta kepada orang lain. Transaksi keluar masuk masih harus dihitung manual. Tidak dapat mengetahui berapa sisa produk yang ada di gudang.
untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran harus manual, sangat lambat, tidak dapat divisualisasikan, dan menghitung lakunya produk per bulan harus dihitung manual. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah untuk mempercepat proses kerja sistem tersebut menjadi seperti begini. Pertama-tama, kita menerima orderan, kemudian kita menginput orderan di dalam sistem tersebut. Setelah input, kita dapat mencek bahan baku yang kita butuhkan. Nah, pada saat itu, total harga langsung otomatis muncul di aplikasi yang kita buat ini. Kemudian kita membuat produk tersebut dan mengupdate perkembangan inventory setiap hari. Setiap pengiriman orderan, update inventory dan total pendapatan, dan total pendapatan tersebut bisa divisualisasikan dengan grafik dan dapat di-print juga. Kegunaan aplikasi kami itu adalah tidak perlu menghitung total penjualan dan pembelian per jangka waktu tertentu. Dapat melihat peningkatan penjualan cepat. Semua orderan dan pembelian bahan baku dapat ditulis di aplikasi, serta profil orang tersebut dan inventory dapat diupdate secara rutin setiap hari. Berikut adalah entity relationship yang telah kami buat. Di sini ada 7 entitas utama. Apakah ini harus dijelasin, Pak? Boleh nggak, Pak? Di-skip aja. Oh, di-skip aja. Boleh. Yeah. Ini entity relationship diagram dari IR yang setelah kami buat. Ini adalah user interface yang telah kami buat. User interface kami menggunakan template yang ada di Stisla. Dan Stisla. Iya, Pak. Stisla. Stisla, free template ya, Ki? Iya, Pak. Oke. Ini adalah tampilan awalnya dan kami kelompok kami sudah mencoba-coba dan ini adalah contoh dari hasil sistem kami yang udah bisa dilakukan CRUD-nya. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih, Ki. Gambarannya sudah bagus sekali ya. Tinggal pengembangannya lagi. Oke, satu lagi kelompok siapa Roma ya. Habis itu saya jelasin materinya. Karena saya materinya ada 2. Itu inherent sama data binding layout ya. Oke, silakan. Oh, oke, okay, baik. Selamat malam, Pak, dan teman-teman semua. Selamat malam. Di sini UMKM kami bernama Tagar Tahu Daring, KMS. Dan nama kelompok kami adalah saya sendiri, terus ada Kevin Dunyagi, Stephen 052, Stephen 104, dan Christianti. Lalu untuk introduction-nya, jenis usaha UMKM kami adalah kuliner yang berdiri pada Juli 2019 dengan pemilik bernama Bapak Vincent yang berlokasi di Taman Kota Mas, tepatnya di Teras Alfamart Taman Kota Mas. Lalu untuk latar belakangnya ialah Tagar Tahu Garing ini merupakan brand makanan ringan lokal yang memiliki banyak cabang di Batam. Kemudian dari segi lokasi, Tagar Tahu Garing ini memiliki stand yang didominasi penjingga sesuai dengan logo dan brand mereka. Terdapat etalase untuk memajang tahu-tahu yang baru digoreng, sehingga pelanggan juga bisa melihat. Kemudian Tahu Tagar mulai beroperasi pada pukul 11 pagi hingga pukul 7 malam. Dan beberapa jenis bumbu tabur yang ditawarkan ialah shake balado, BBQ, keju, jagung bakar, dan seaweed. Nah, untuk cabangnya ada beberapa, yaitu ada di Saipanas, ada di Aviari, Batu Ampar, Mitra Raya, Punggur, ada di Taman Raya Square juga, kemudian ada di Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam Center, tepatnya di depan PT Panasonic, lalu ada di Tiban, di Gajah Mada Tiban 3,
kemudian ada di Taman Kota Mas, lalu ada di Rezeki Graha Mas, dan ada di Windsor. Nah, untuk solusi yang akan kami tawarkan ialah Tagar Tahu Garing saat ini belum memiliki tampilan website. Oleh karena itu, kami mencari informasi dan data dan ingin membantu mereka mendigitalisasikan UMKM mereka. Maka dari itu, kami ingin membantu mengembangkan UMKM ini dengan membuat website Tahu Tagar Garing. Oke. Nah, untuk prototipenya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Junaidi, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan. Ya, Pak. Oke, Vin. Silakan, Vin. Wow. Ini kita rencananya bikin website tentang tahu garing ini. Untuk sekarang, nafarnya cuma ada home menu, belum ada pembahasan selanjutnya. Nanti kalau ada bahasan selanjutnya tentang mau tambah apa lagi, akan ditambah lagi itu. Idenya itu kami mau buat website yang nanti ada terdiri dari menu-menu dari UMKM Tahu Garing ini, lalu dapat mengorder melewat aplikasi Gojek atau Grab. Makanya kita memakai ada sign up dan sign in dan sign up, karena harus ada akun, karena mau kita ada akun lebih terjamin aman. Dan untuk ini logo Instagramnya bisa melihat info sosmed Instagramnya untuk melihat ada promosi buy one get one atau apa. Untuk sekarang cuma itu aja sih, Pak, belum ada tambahan selanjutnya, cuma bisa home menu sama sign in sign up-nya doang. Oke. Oke, Vin, nggak apa-apa. Itu sudah bagus ya. Yang penting sudah tahu gambarannya mau buat apa, terus bagaimana untuk prosesnya kelanjutannya. Oke ya, terima kasih. Terus ya, yang selanjutnya yang belum presentasi, habis saya materi ya sama absen. Nanti tinggal lanjutin aja presentasi yang kelompok yang belum. Oke. Sekarang giliran saya. Terima kasih ya, sudah bagus sekali. Buat saya, ini ya, nggak harus perfect. Yang penting sudah ada mau buat tentang apa, UUKM-nya tentang apa. Karena itu nanti kita sampai UTS ya, UTS-nya tidak ada UTS. Anda buat video, terus nanti kasih ke saya ya. Nanti untuk selanjutnya kita bahas ya, untuk bagaimana proses UTS-nya sampai materi apa gitu. Oke, untuk menghemat waktu, giliran saya ya untuk presentasikan materi selanjutnya. Wait. Nih. Lanjutannya kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas ini inherence, ini harusnya di chapter 5 kebalik. Enggak masalah, yang penting ini ya, selesai. Terus nanti di chapter 7 kita bahas bagaimana untuk koneksi database-nya menggunakan model OOP dan MVC. Oke. Jadi apa itu inherence? Oke. Jadi inherence kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah pewarisan. Jadi bagaimana kita menggunakan konsep pewarisan di aplikasi, di khususnya object oriented programming ya, C sharp, karena kita bahasnya C sharp. Jadi pewarisan itu konsep bagaimana sih kita untuk mendefinisikan terus mentransfer data antara kelas induk dan kelas anak. Jadi kalau seandainya orang tuanya A itu bisa diwariskan ke anak A dan bahkan bisa jadi B. Oke, jadi secara umum kelas anak itu mewarisi metode dan properti ya dari kelas induknya. Tetapi pada saat yang sama mereka juga dapat mengubah untuk perilaku metodenya. Makanya bisa
seandainya orang tuanya A, itu anaknya bisa A dan bisa ngerubah jadi B. Oke, untuk keperluannya gitu. Itu contohnya bagaimana untuk metode inheritance. Di inheritance itu ada dua secara umum ya. Untuk turunannya itu ada base class, ada deferred class. Base class itu apa sih? Jadi di model base class itu kelas tempat fitur akan diwarisi ke kelas lain. Itu istilahnya untuk dasarnya, basicnya. Sedangkan untuk deferred class itu kelas di mana fitur kelas dapat diwarisi. Ini secara umum bagaimana sih metode untuk konsep inheritance. Oke, di inheritance itu ada tiga. Itu pertama kita bahas tentang single inheritance. Apa itu single inheritance? Itu artinya gini, suatu kelas itu yang hanya mempunyai satu parent class, jadi orang tuanya satu, atau basicnya, itu nanti ke bawahnya, ke kelasnya. Jadi seperti ini, istilahnya untuk single classnya. Terus, ada juga next, kok nggak mau ya, ini contoh code-nya, bagaimana untuk single inheritance, contohnya seperti ini. Kita ada employee terus kelas selanjutnya, itu kan ada programmer employee. Otomatis dia atas ini akan mewarisi ke bawah. Oke, ini contoh sederhananya. Di employee ada salary contohnya 400. Terus float-nya, bonus ya, itu ada contohnya 1000. Oke. Terus kita untuk menampilkan, oke, okay. Programmer PI1 new programmer, console, wordland, salary, PI bonus, read key. Ini single inheritance, jadi hanya satu aja ke sini, ke class programmer. Oke, okay, baru kita tampilkan. Ini contoh sederhana bagaimana sih untuk metode penggunaan single inheritance. Next. Selanjutnya ada hierarchy inheritance. Jadi di dalam konsep pewarisan ini, beberapa kelas itu berasal dari satu kelas dasar atau parent-nya. Jadi dia nanti bisa memiliki banyak anak atau memiliki sifat-sifat dari orang tua, tetapi dia juga bisa mengembangkan, contohnya dari parent-nya A, untuk anaknya itu bisa A ataupun bisa B untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk model hierarkial-nya seperti ini, ya bisa 2 ataupun 3 anak untuk pewarisannya. Kalau di source code-nya seperti ini ya, ini contoh sederhana. Jadi contohnya ini untuk parent-nya ya, parent A, B. Jadi nanti di parent itu bisa ke anak C, bisa ke anak D, ataupun bisa ke anak E yang lainnya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terus kita jabarkan di sini. Jadi di sini, parent ini nanti bisa masuk ke C, ke D, ataupun ke outer child-nya. Oke, jadi ini untuk parent-nya itu satu, tapi anaknya itu bisa banyak. Jadi ini model untuk hierarchy-nya inheritance. Oke, ini contoh sederhananya ya, biar gampang. Saya cari sampel yang gampang ini seperti ini. Ini untuk bagaimana sih kita untuk implementasinya untuk model hierarchy-nya. Selanjutnya itu kita ada multi-level inheritance. Apa itu multi-level inheritance? Jadi di konsep multi-level inheritance itu memperbolehkan kita istilahnya untuk mengembangkan dari subclass-subclass untuk anaknya lagi. Istilahnya dari anak kita bisa ngembangin untuk anaknya lagi. Jadi istilahnya mirip ada level-levelnya berjenjang.
ini untuk multi-level inference. Jadi di bahasa pemrograman bisa kok kita model seperti ini. Terus bagaimana sih untuk contoh sederhananya? Contohnya sederhana seperti ini. Contohnya kita buat ya, ada kelas binatang. Contohnya binatangnya terbang. Binatang bisa terbang. Terus di bawahnya lagi, anaknya ini kita buat burung. Ini ke atas binatang. Contohnya sayap ya, burung mempunyai sayap. Di burung ini kita bisa untuk buat anaknya bawahnya lagi. Contohnya kita buat merpati sama dengan burung. Merpati warna putih baru kita tampilkan. Ini model dari multi level inherent. Ya, dari atas ke bawah lagi. Oke, berjenjang ya. Ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan multi level inherent. Terus kalau contoh sederhananya di bahasa pemrogramannya ya. Oke. Ini contohnya, sebentar, saya buka dulu. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Oke, ini contoh sederhana ya. Ini contoh bagaimana sih untuk konsep tadi. Ini konsep single inherence. Jadi dari atas ke bawah langsung kita tampilkan. Oke, contohnya ada employee. Ini inherent-nya ini langsung ke programmer. Langsung satu aja ya. Ini baru disebut dengan single inherence. Baru kita untuk main class-nya. Ini dari atas ke bawah ini disebut dengan inherent. Oke, kalau di running seperti ini ya. Oke, ini contohnya 400, bonusnya 1000. Ini bagaimana kita penerapan konsep inherent. Jadi kalau ada tandanya seperti ini, berarti ini kita menggunakan untuk pewarisan atau inherent. Ini contoh sederhananya ya. Nanti untuk contoh kompleksnya kita bagaimana untuk penerapan penggunaan database. Ya, minggu depan kita bahas bagaimana sih penggunaan database di OP dan untuk MVC. Terus selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang hierarchy inherent. Jadi hierarchy inherent itu model konsepnya seperti ini ya. Jadi ada orang tua, parent, baru ada anak-anaknya ya. Ada child-nya itu ada A, ada B, ada C. Terus kalau penggunaannya di source code seperti ini. Ya. Ini untuk ini ya. Oke, ini contohnya. Jadi kita contohnya ini ada untuk parent-nya. Oke. Terus di parent-nya itu turunannya itu kita bisa untuk child C, untuk child D ataupun yang lainnya. Jadi kita tampilkan. Ini contohnya ya. Jadi satu parent itu kita ada untuk dua anaknya. Ini bagaimana sih kita untuk penggunaan hierarchy inherent. Terus kalau seandainya kita menggunakan untuk ini satu lagi ya, multi-level inherent. Jadi multi-level inherent ini maksudnya gini. Ini kita ada parent, terus parent itu ada anaknya. Tapi di anaknya ini dia turunannya ke anaknya lagi. Oke, jadi ini istilahnya berjenjang ya. Ini contoh bagaimana sih untuk
penggunaan inherent. Ini contoh sederhananya. Jadi utamanya mana inherentnya? Ini contoh inherentnya. Oke, dari parent anak A, terus di anak A itu ada turun lagi anak B. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan inherent. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan inherent? Ada yang mau ditanyakan? Pak, silakan. Jadi inherent itu berarti apa yang diwariskan dari dari parentnya atau base class ya? Ya, dari base classnya itu semua ada kan, Pak? Kayak apa? Iya, ada. Ataupun kayak metode yang di sana di kelas tersebut itu semua diwariskan kan? Iya, dan bahkan bisa kita kembangin. Contohnya yang parentnya itu A ya, diwariskan itu tidak harus A, bahkan bisa dikembangin jadi B ataupun C. Tapi dari orang tua parentnya itu turun ke anaknya, dan anaknya bisa jadi A, bisa jadi B, itu tergantung dari kebutuhan untuk pengembangannya. Understand, Yulun? Oh, jadi Pak, kayak contohnya mungkin login gitu kan Pak. Mungkin dia sebagai admin, berarti mungkin nanti ada metode yang lain daripada metode plus kalau misalnya pengguna. Kayak gitu ya Pak? Bisa. Iya, benar sekali. Nah, berarti kita ada untuk turunannya. Oke, ini terus contoh code-nya sederhana seperti ini ya, tapi nanti untuk lebih detailnya nanti kita bahas pakai database biar lebih paham. Oke, ini istilahnya gambaran sederhananya. Chapter 7 kita bahas database, chapter 8 Anda UTS, baru kita full main database di OP dan MVC. Silakan. Next, ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Karena ini gampang ya untuk inherent. Nggak saya jelasin pun Anda paham ya untuk inherent sih kalau menurut saya ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen dulu. Baru lanjut materi ke MVC ya. MVC masih bahas tentang kemarin ya. Tapi kita lebih fokus ke layout-nya untuk chapter 6. Oke. Saya absen dulu ya. Edwin, hadir. Pak. Roma. Hadir, Pak. Hadir ya. Hengki hadir tadi, William, Ali hadir, Amalia Putri? Hadir, Pak. Amel? Hadir ya. Yulun hadir, Novianto? Hadir, Pak. Dan Ditya? Hadir, Pak. Stephen? Julian Adi Saputra? Julian? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Ferdinand. Hadir. Ferdinand hadir ya. Iya. Henley hadir. Hadir ya. Ricky. Ricky Andi. Pak, permisi Pak. Steven hadir Pak. Steven hadir ya. Oke. Ricky Andi Kurniawan. Eka Sucipto. Eka hadir. Jason? Hadir, Pak. Ya, oke. Jason hadir. Nico Dwi? Hadir, Pak. Vincent? Hadir, Pak. Stephen? Hadir, Stephen Pak. 99. Niki Adi Putra? Ya. Niki? Kelvin? Hadir, Pak. Hadir, ya. Stephen, satu lagi. Stephen, 104. Kevin Pak. Junaidi. Hadir, Pak, Stephen. Ya, Kevin. Kevin Junaidi. Agnes? Hadir, Pak. Brown?
Bronze, Kristianti, hadir Pak, Hengki, hadir Pak, Hengki, hadir ya, Andrianto, hadir Pak, Olwin, hadir Pak, Kelvin Leong, Kelvin, hadir Pak, Vio, Violan, Vio hadir. Indra Saputra. Hadir, Pak. Alfi. Hadir, Pak. Alfi. Ilham. Ilham Nur. Hadir, Pak. Yanto. Hadir, Pak. Julia. Hadir, Pak. Mikael. Hadir, Pak. Frederick. Hadir, Pak. Frederick. Hadir. Frenda. Hadir, Pak. Christian. Chris. Hadir, Pak. Christi. Kenapa? Hadir, Pak. Christian. Christian. Hadir, ya. Vio. Permisi, hadir, Pak. Vio. Bronze hadir. Kenapa? Bronze hadir. Habis dari toilet tadi. Bronze. Bronze, oke. Okay. Kevin Junaidi. Hadir. Niki Adiputra. Riki Andi Kurniawan. Oke ya. Nanti infoin aja yang namanya belum kepanggil ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk MVC itu data binding dan data model. Data binding dan data model itu kemarin sudah disinggung. Oke. Jadi untuk chapter 6 saya fokus di layout-nya. Bagaimana sih Anda mendesain tampilan yang menarik? Terus apa aja ini ya free template yang bisa Anda pakai di MVC ya ataupun di ASP. Itu beberapa, itu juga sudah saya buatin videonya, Anda bisa lihat bagaimana Anda untuk mengcombine kalau seandainya Anda download template, terus Anda gabungkan sama ASP.NET. Oke. Jadi, di ASP.NET itu ada disebut dengan data binding. Oke, secara umum saja. Jadi, di data binding itu contoh sederhana, bagaimana kita untuk memetakan data. Jadi istilahnya untuk request dengan model ya. Data binding, data model itu satu kesatuan. Okay. Terus bagaimana kita untuk membuat objek di .NET. Salah satunya kita untuk sending ataupun dikirim ke browser ya dalam bentuk permintaan HTTP. Oke, okay. Ini contoh sederhananya. Saya cari-cari literatur referensi yang kira-kira gampang supaya Anda paham. Pertama, Anda create model. Contohnya saya buat kelasnya student. Di student itu ada ID, ada name, ada email, ada contact. Oke. Okay. Kita menggunakan get and set ya, istilahnya untuk mengirim, memberi. Settingnya kita buat untuk public. Jadi bagaimana kita contoh untuk penggunaan modelnya, jadi data binding dan data model. Terus di sini di controller ini kita pakai sederhana saja ya, kita pakai view langsung kita untuk tampilkan. Oke, terus ini baru kita masuk ke index CSHTML di view-nya. View ini adalah kita untuk menampilkan. Jadi di data binding dan data model itu bagaimana kita untuk parsing datanya, untuk ini istilahnya penyampaian atau pemberian data itu dari controller dari model ya. Ini kita bahas review seperti kemarin supaya Anda lebih paham lagi. Terus contohnya kalau seandainya di view ini kita panggilnya ya, itu contohnya di panggil modelnya.
terus apa sih yang title-nya contohnya indeks, di itunya apa saja yang akan kita tampilkan. Kita buat kelasnya, contohnya kelas untuk model nama, oke. Terus ada model email, kita panggil sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus ada pun kontak, ini contohnya. Jadi ini kita untuk mendelivery data itu dari model, terus kita tampilkan ke view, ke controller untuk menampilkannya. Ini contoh sederhana bagaimana sih konsep untuk penggunaan data binding dan data model. Oke, okay? Jadi secara umum data binding dan data model itu bagaimana kita untuk memetakan. Memetakan itu artinya kita mengirim data ya dari model ke view sesuai dengan kebutuhan. Terus nanti ada controller-nya yang untuk mengatur. Oke, okay, terus bagaimana kalau untuk implementasinya penggunaan data model dan data binding? Bentar, saya tutup dulu. Oke. Ini saya tutup dulu. Oke. Ini ya. Oke. Jadi ini contoh sederhana. Yang penting Anda paham bagaimana untuk konsep penggunaan data binding dan data model. Jadi minggu depan itu sudah Anda sudah paham. Oh, rupanya seperti ini. Yang fokus di chapter 6 ini saya bahasnya itu untuk design layout-nya. Oke. Okay. Contohnya ini untuk modelnya, ini untuk controller-nya. Oke, okay, ini contoh untuk controller-nya. Bentar. Agak sebentar ya. Ini saya ada salah tekan. Sebentar. Oke, sebentar. Oke ya. Ini contoh sederhananya. Jadi kalau nanti di running ini seperti ini. Oke. Jadi istilahnya ini masuk ya. Terus kita create, itu otomatis dia akan datanya itu akan masuk, akan kesimpan. Berhubung ini belum pakai database, seperti ini aja tampilannya. Oke, jadi di materi ini yang saya tekankan itu bagaimana sih kita untuk penggunaan model. Terus bagaimana kita untuk distribusi data itu ke dalam contohnya ke view. Ya, view ini contohnya indeks ya. Ini kita untuk relasinya ke model. Terus ini apa sih yang field-fieldnya yang akan kita pakai? Contohnya ada nama, terus ada email, ini ada untuk kontak ya. Oke, ini contoh sederhana bagaimana untuk relasi antara data binding dan data model. Oke, Vio sama Ricky. Oke. Oke. Oke ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Jadi kalau untuk data binding dan data model kan mengulang-ulang yang kemarin. Jadi di chapter ini saya fokus ke sini, layout ya. Jadi bagaimana Anda mendesain tampilan layout yang berisi UI UX yang menarik. Di ASP.NET itu
sudah otomatis ya, itu masuk Bootstrap, JavaScript, CSS, jQuery secara umum, tinggal Anda mengembangkan. Ataupun Anda bisa seandainya punya layout yang menarik, contohnya admin LTE. Admin LTE ini Anda mau masukin ke tampilan Anda supaya menarik, bisa di MVC ya, sama dengan kita untuk memanggil atau masukkan layout di PHP. Jadi kalau untuk ini mata kuliah saya itu Anda bebas, boleh Anda mengoprek, boleh pakai layout apa saja ya, nggak harus Anda buat sendiri. Yang penting itu tampilannya menarik, Anda paham bagaimana sih untuk konsep penggunaan layout. Oke, terus ini contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk tata letaknya ya, untuk header-nya, terus menunya, untuk placeholder, right, footer, ini adalah seni ya. Jadi harus header-nya di atas, menunya harus di sebelah kiri, nggak di atas. Buat saya itu tidak ada masalah, yang penting UI UX-nya menarik, ya user interface, user experience. Jadi jangan sampai nanti aplikasi kita tampilannya itu baru lihat 30 menit, 20 menit udah sakit mata, udah pusing-pusing kunang, itu tidak sesuai ya. Ataupun menunya terlalu kecil, jadi UI experience-nya itu susah orang kerja atau klik, apalagi kita akses atau bukanya itu di handphone, tampilannya jadi hancur amburadul ya, contohnya di Chrome handphone. Okay. Jadi UI UX sangat menentukan. Di sini ini menentukan aplikasi kita, semenarik aplikasi kita, terus bagaimana untuk penggunaannya. Oke, ini contoh sederhananya ya. Jadi kalau seandainya Anda mau mengedit layout atau lain-lainnya, itu Anda di view. Contohnya ada di home, ada di share, ataupun nanti ada di layout-layout yang lain, Anda bisa untuk edit. Terus contohnya ini ada index.cshtml. Jadi ini adalah GSAP HTML. Itu adalah gabungan dari GSAP dan HTML. Itu untuk bagaimana penggunaan ASP.NET. Jadi untuk contohnya, disinilah Anda bisa untuk berkreasi ya. Jadi Anda bisa untuk desain atau membuat layout semenarik mungkin. UX-nya itu tetap harus saling mendukung ya, antara satu dengan yang lainnya untuk tampilannya. Ini contoh sederhananya, bagaimana sih untuk ada untuk header. Oke. Contohnya ini untuk right, ini untuk left. Oke, ini nggak akan saya ngajarin ya, karena Anda kan sudah belajar dasar pemrograman web ya, sama program web. Jadi Anda dari basic dasar pemrograman, itu kan nanti Anda di semester 2 kalau nggak salah itu diajarin bagaimana membuat HTML, CSS, JavaScript ya. Jadi itu Anda bisa terapkan di ASP.NET. Ini contoh sederhananya. Jadi di ASP.NET untuk CSHTML itu code-nya sama ya, karena itu Anda bisa combine dengan JavaScript, Anda bisa pakai jQuery ataupun pakai Ajax sesuai dengan kebutuhan yang Anda pakai. Ini contoh sederhana bagaimana penggunaan layout-nya. Terus ya, ini salah satu, kalau seandainya Pak, kalau buat layout capek Pak, itu boleh nggak saya ambil layout yang sudah ada? Boleh, nggak ada masalah. Ini contoh salah satunya. Saya biasanya pakai layout admin LTE ya. Kenapa? Karena ini gampang, free, kita bisa untuk modif. Jadi kalau seandainya kita mau demo bagaimana admin LTE itu seperti ini. Seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi ini tampilannya. Admin LTE itu sangat bagus. Saya juga biasanya kalau develop aplikasi, buat aplikasi, pakai ini juga. Ini contohnya ya. Ini yang sudah saya buat. Ininya. Ini sebenarnya sih jalan. Ya. Terus kita membuat untuk menunya.
terus desainnya ini sangat powerful. Kita bisa untuk combine ya. Ini saya tambahkan jQuery. Kita bisa untuk pop up ya. Oke, ini. Ini saya buat saya pakai admin LTE. Di untuk desain nggak harus pakai admin LTE ya. Anda bisa kok pakai banyak yang bisa dipakai. Ini contohnya. Bagaimana kita untuk Pak, saya mau membuat untuk chart-nya yang lebih menarik seperti ini. Oke, ini salah satunya. Terus kalau seandainya Anda mau download, mau pakai, Anda bisa pakai di sini ya. Ini untuk download-nya. Oke, ini admin LTE itu free, Anda tinggal download ya. Dan Anda bisa kembangkan. Oke, jadi di ini ada di ASP.NET untuk template-nya ya. Ini Bootstrap 3. Oke, C# ya. Jadi Anda tinggal untuk kembangkan lagi. Ini contohnya. Terus Pak, bagaimana caranya untuk admin LTE tutorialnya? Ini ada ya. Ini saya sudah buatin YouTube. Anda boleh cobain. Ini bagaimana kita untuk membuat layout atau membuat tampilan. Ini review dari saya ya. Ini bagaimana kita tampilannya, terus di mana kita untuk downloadnya. Ini ya. Terus bagaimana kita untuk kalau seandainya ini kan kita pakai C# code-nya. Ini contohnya. Kalau Anda mau menggabungkan admin LTE di aplikasi yang sudah Anda buat, ya ini contohnya. Anda tinggal tonton sebentar ya, Anda 10 menit udah bisa kok buat ini masukkan ke dalam aplikasi yang sudah Anda buat. Ini contohnya. Anda bisa buat sendiri ya. Jadi nanti bisa langsung masuk. Ini contoh sederhananya. Jadi hasil jadinya seperti ini. Ini Anda tinggal rubah aja warnanya dan lainnya. Terus apa sih yang Anda tidak perlu, itu Anda bisa hapus. Terus di samping free itu ada juga contoh yang tampilan yang berbayar. Kalau seandainya wah, saya mau berbayar, boleh. Ini contoh demonya. Ini ada Newboard, ya. Ini salah satu review. Kalau untuk desain tampilan itu saya lebih yang free ya daripada yang berbayar. Oke, ini yang berbayar. Ini contohnya banyak pilihan. Contohnya ini ada .NET, ada Angular, ada HTML, ada Ruby ataupun React JavaScript. Ini demonya. Bagaimana kita untuk penggunaan template yang berbayar, tapi ini berbayar. Ini contohnya. Terus ini kalau seandainya Anda untuk desain table yang lebih lain lagi. Oke. Terus sudah saya sharing ya. Ini kalau seandainya yang berbayar. Di samping admin LTE kita juga bisa menggunakan ada beberapa template free yang sudah saya share. Itu ada, Anda bisa pakai yang Creative Team atau pakai The Blue ya. Ataupun Anda bisa pakai admin SBE ya. SBE 1, SBE 2. Ini salah satu free template yang bisa Anda pakai. Tampilannya seperti ini ya. Ini menarik ya. Anda bisa rubah-rubah seperti ini untuk demonya. Oke. Contohnya untuk loginnya dan lainnya, serem gambarnya. Anda bisa desain. Terus untuk tutorialnya Anda bisa cari ya. Ini tutorialnya sudah saya buatin juga. Bagaimana untuk penggunaan template-nya.
Ini seterusan aja ya. Oke. Ini untuk MLTE-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Soal data binding, data layout, ataupun soal layout atau inherent. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jolon dan lainnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, masih gampang ya. Ada yang mau tanyakan? Ya, Jolon, silakan. Ada yang mau tanyakan atau yang lainnya? Kalau untuk Pak, contohnya bagaimana untuk kita ngambil template MVC ataupun template free, terus kita mau masukkan ke ASP.NET kita ya. Itu gampang. Nek-nek bagaimana copy-nya, copy paste-nya itu. Itu gampang sekali. Anda bisa download. Oke, jadi tadi pun kelompok Henggi kalau nggak salah pun sudah pakai template ya. Template itu banyak sekali free. Jadi kalau untuk membuat aplikasi, Pak boleh nggak buat aplikasi pakai template free? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau Anda buat sendiri kan untuk tampilannya, settingnya ribet ya. Kita memakan waktu. Jadi untuk menghemat, kita juga kok bisa opsi lainnya itu Anda pakai free template ataupun free layout. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya skip dulu dari saya, nanti discuss lanjut lagi. Ada yang mau presentasi lagi? Ada yang mau presentasi kelompoknya? Oke, Calvin, silakan. Kelompok Calvin ya. Eh, silakan Vin. Suaranya, Vin? Udah kedengaran, Pak. Oke, sip. Silakan lanjut. Oke, Pak. Jadi ini adalah dari kelompok. Saya beranggotakan ada Niki, ada Niko, ada Frederick, ada saya sendiri, dan ada Ilham. Jadi kami ini mendapatkan UMKM yang bernama Jaya Indo Abadi. Jadi profil Jaya Indo Abadi ini dia toko listrik dan CCTV, berdirinya di 2006 dan pemiliknya adalah namanya Richie. Untuk
tokonya nih sebenarnya kami udah nengok karena ini tokonya udah lama, jadi akuntingnya tuh juga kayak mana ya, masih manual, belum ada yang namanya belum ada sistem yang untuk mencatatkan secara otomatis. Secara otomatis, ya secara otomatis. Jadi kami ini ingin membuat aplikasi yang kami buat tuh seperti kayak untuk catat berapa banyak stok sih sebenarnya yang sudah terjual dan masih ada di toko tersebut. Profit bersih dari penjualan setiap hari dan profit kotor dari penjualan setiap hari, kayak diakumulasikan gitu, Pak. Terus untuk desainnya nih sebenarnya kami ini hanya sampai sekarang sudah kami diskusikan, cuman masih dalam tahap mendesain. Ini adalah contohnya yang untuk homepage nanti. Tapi karena ada kawan saya kayak sekarang lagi merekomendasikan untuk membuat desain baru dengan template, Pak. Jadi mungkin desainnya bakal kami ganti untuk beberapa waktu ke depan. Oke, nggak masalah, Fit. Oke ya. Yang penting sudah dapat untuk UMKM ya, yang mau dibantu dan yang mau untuk dikembangin. Ya, oke, bagus. Thank you, Fit. Jangan lupa anggota kelompoknya ya. Oke, terima kasih. Ya. Next, ada lagi? Silakan. Kelompok lain lagi? Sudah selesai? Silakan. Ada lagi? Sudah semua presentasi? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan ya. Karena kalau seandainya ada malu, boleh kok nanti chat saya. Oke. Terus materi chapter 6 kan sudah saya bahas tentang inherent dan data binning, data layout. Oke. Minggu depan kita step by step ya, bagaimana untuk membuat database, terus Anda membuat koneksi ke desktop ataupun ke web-based. Jadi minggu depan Anda install ini SQL Server ya di laptop, terus kita mulai bagaimana menggunakan untuk GUI-nya. Oke, jadi supaya Anda cobain materi chapter 6, saya mau minta per kelompok Anda buat desain satu aja dashboard. Ya. Dashboard itu untuk UMKM Anda pakai web-based ya. Walaupun nanti Anda, Pak, saya mau pakai desktop tak apa, kan untuk belajar juga. Anda buat desain yang menarik, satu template tampilan aja itu dashboard-nya. Kalau tambah login juga boleh, nggak masalah ya, login sama dashboard. Itu Anda buat UI/UX-nya yang menarik, tampilannya. Oke. Terus Anda boleh pakai free template, nggak harus Anda buat sendiri ya, desain sendiri, atur left, right, header, button. Buat saya tidak perlu. Kalau ada yang lebih simple, lebih bagus, kenapa nggak kita pakai? Jadi Anda bisa pakai free template seperti yang sudah saya jelasin. Ataupun ada, Pak, saya lebih punya template yang lebih menarik. Saya pakai seperti punya Hengki, pakai template apa, template A, template B, itu sangat bagus sekali, saya apresiasi. Jadi, minggu depan tugasnya Anda buat satu dashboard saja, tidak harus koneksi database. Saya pengen lihat UI/UX-nya. Karena nanti, untuk tugas UTS-nya ya, yang tadi kan Anda sudah buat bagus, Anda buat PowerPoint dan Anda buat sampai untuk desainnya. Nggak pakai database, Anda buat desainnya untuk UTS presentasi. Jadi, UTS-nya Anda presentasi per kelompok, Anda dari sekarang bisa angsur-angsur Anda buat template, boleh desktop, boleh web, ya, Anda desain. UI/UX-nya yang menarik, tidak perlu pakai database, yang penting Anda pakai link-link klik-klik aja.
understand atau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, Ferdinand paham ya. Jadi kenapa? Ya karena minggu depan semester 7 Anda bisa kok diangsur-angsur untuk tugas UTS-nya, untuk penilaian UTS-nya. Oke, jadi semester 7 apa sorry chapter 7 minggu depan ya, chapter 8 akan kita UTS. Jadi minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS chapter 8 Anda send UTS-nya. Next, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang belum presentasi, boleh ya. Presentasi plus 5, enggak presentasi minus 5. Saya minusin enggak satu orang tapi satu kelompok. Biar seperjuangan, seperpenderitaan ya. Oke. Jadi ya begitulah. Oke, silakan. Kelompok saya, Pak. Silakan ya. Sebelum saya tutup ya. Edwin. Silakan share screen. Jelaskan ya. Seperti Kelvin Young juga enggak masalah buat saya. Itu bagus. Oke, coba silakan jelaskan, Win. Selamat malam, Pak. Jadi ini mitra UMKM kami bernama Toko Sifon. Anggota kelompok kami yaitu Andrianto, saya sendiri, Edwin, Steven, dan Julian. Jadi pertama profil toko. Jadi nama tokonya Toko Sifun, nama pemiliknya Steven dan Bun Sifun. Tahun didirikan 2017, alamatnya di Anggrek Sari, Blok E1 nomor 73, pada bidang wira swasta berupa market, dan ada nomor teleponnya juga. Jadi latar belakang Toko Sifun ini dibangun pada tahun 2017 dan masih beroperasi hingga saat ini. Jadi toko ini merupakan toko swalayan yang terletak di Anggrek Sari. Toko ini menyediakan berbagai macam produk keseharian seperti beras, indomie, gas, galon air, dan masih banyak lagi dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Jadi masalah pada UMKM ini belum memaksimalkan pemasaran online sehingga pendistribusian barang UMKM kurang meluas serta belum ada aplikasi untuk pencatatan stok. Jadi ide proyek kami, kami akan membuat aplikasi berbentuk web-based. Kami akan menyediakan sistem stok gudang yang berfungsi untuk sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk pengecekan status barang berupa produk yang dijual. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, thank you, Etin. Next, ada lagi? Saya, Pak. Iya. Kelompok siapa lagi? Edwin, jangan lupa anggota kelompoknya ya. Good ya. Yang penting sudah ada mitranya. Siapa? Kelompok. Christian? Kelompok Christine? Kelompok siapa? Iya, yes, silakan. Agnes. Jadi ini UMKM kami, Tio Kitchen. Teleponnya, alamatnya, dan ini UMKM-nya. UMKM ini dari 2010. Ini anggota. Kemudian UMKM ini jual makan dan tempe. Iya. Kue-kue.
sendiri lagi sama teman saya. Buffer ya, Nes? Oke. Oke, silakan. Pak. Ya. Saya lanjutkan Agnes, Pak. Boleh, silakan. Vincent. Kayaknya ini cuma profil aja, Pak. Kami belum masukin mas permasalahannya di PPT, Pak. Jadi inti dari permasalahan UMKM ini, yang pertama itu kesulitan melakukan order gitu, Pak. Terus yang kedua, sulit untuk apa? Bukan sulit sih, di permasalahan delivernya, karena di delivernya itu pertama yang kali pengantaran dia yang pas yang terakhir sampai orderannya itu makanannya udah dingin duluan, Kak. Jadi solusi yang kami tawarkan itu kita membuat kayak web food delivery gitu. Jadi dia bisa order langsung di webnya sekaligus di web itu bisa mensortir gitu, Pak. Jadi kayak bisa atur tempat gitu, Pak. Biar kayak tujuan mana dulu yang bisa di sampai ke apa gimana ngomongnya? Kayak bisa tentukan webnya itu bisa tentukan ke tujuan mana dulu biar cepat sampai gitu, Pak. Soalnya kasus yang terjadi di UMKM ini kali last apa yang order terakhir ini suka makanannya dingin gitu, Pak. Oh, oke, okay. Good ya. Jadi istilahnya Vincent mau membantu ya. Jadi untuk memudahkan delivery ya. Iya, Pak. Sekalian membantu order, Pak. Iya, terus membantu apa drivernya biar arahnya itu sejalan, terus mana yang lebih dekat duluan nanti diorder, sisanya langsung biar lanjut gitu. Iya, okay. Pak, maksudnya gitu. Iya, itunya. Rencana mau tambahin peta enggak? Maaf, Pak. Tambahin peta enggak? Lebih bagus lagi itu, Vincent. Nanti kayak tambahkan Google Map kan di bisa kan? Di ASP kan, misalnya kan, oh titik-titik order, contohnya si A, si B, si C, ordernya itu kan lebih bagus lagi untuk pengembangannya ke depan gitu. Tapi idenya sudah bagus ya, bagus. Salah satunya itu bagaimana kita untuk membantu supaya delivery-nya itu tidak telat, habis itu biar membantu mana sih yang rute terdekat duluan yang di order baru. Yang jauh biar nggak kebalik-balik ya. Oke, okay, bagus ya, idenya. Tinggal ngembangin lagi ya. Ya, Pak. Next, habis kelompok Vincent Agnes, ada lagi? Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, okay. Kalau sudah semua, tugas minggu depan di chapter 7, Anda buat dashboard. Satu dashboard saja. Kalau lebih bagus tambahin login juga boleh, nggak harus connect database ya. Saya mau pengen lihat bagaimana desain Anda untuk UMKM Anda. Pak, tapi untuk saya pakai desktop apa? Yang penting kan ini kan pembelajaran ya. Saya pengen Anda ide-ide kreatif Anda untuk membuat desain dashboard, ya halaman depan yang menarik. Oke, okay. Kalau bisa UI-UX-nya bagus, terus sesuaikan dengan tema UMKM yang Anda bantu, yang Anda kembangkan. Oke, okay. Tujuannya salah satunya kenapa? Karena Anda kan tidak harus kerja jadi buat usaha sendiri. Ya, ada juga yang cita-cita berkarir, Pak, saya mau kerja di perusahaan, saya mau kerja di Singapura. Pak, saya mau kerja di perusahaan minyak atau ABC kan. Di perusahaan-perusahaan besar, apalagi US ya, itu kebanyakan web-based-nya itu pakai C#. Ya, MVC, terus pakai desktop-nya itu pakai C#. Mengapa? OOP itu saya pakai C# supaya Anda untuk pengembangannya lebih gampang. Anda bisa C# itu Anda untuk pakai PHP, ataupun pakai Java gampang kok, karena
masih satu jalur. Itu masih penting banget. Oke, silakan. Ada yang mau Anda tanyakan? Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan soal materi chapter 6 tentang ya? Mohon maaf, Pak, kelompok kami mau presentasi, Pak. Oke, silakan. Diki. Tapi yang nge-share screen Kelvin aja ya, Pak ya? Boleh enggak masalah. Rada-rada ini, Pak, soalnya, Pak. Iya. Silakan. Oke, Pak. Jadi di sini kelompok kami ada saya sendiri, kemudian Kelvin, kemudian yang ketiga itu Michael Chandra, dan yang keempat Frenda, dan yang kelima Frankie, dan yang terakhir Rinky. Jadi next, Vin. Ini adalah profil perusahaan kita. Jadi di sini kita mau membantu distributor kelapa muda. Jadi next, Vin. Next, Vin. Jadi breakdown konten project UMKM kita tuh mengambil data UMKM, terus kemudian observasi memperdalam UMKM tersebut, kemudian wawancara UMKM tersebut, kemudian merancang dan mendesain website yang telah kami buat, kemudian merancang prototype dan melakukan testing. Next screen. Jadi ini adalah kami. Jadi buah kelapa muda itu merupakan salah satu produk tanaman tropis yang unik karena di samping komponen dagingnya segar dan buahnya dapat langsung dikonsumsi, juga komponen air buahnya dapat langsung diminum tanpa melalui pengolahan. Keunikan yang ditunjang oleh sifat fisik tersebut dan komposisi daging dan air kelapa tersebut, sehingga produk ini sangat digemari oleh konsumen baik anak-anak maupun dewasa. Buah kelapa ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dikelola dengan baik di Indonesia sendiri. Merupakan negara penghasil kelapa. Buah kelapa merupakan bahan baku dan dapat diolah seperti kayak minyak goreng atau santan dan lain-lain. Next screen. Jadi masalah di UMKM kita itu ada 1, kelapa banyak yang rusak, 2, rumitnya persaingan dan sulitnya mendapatkan pembeli di masa COVID-19 ini, 3, kurangnya inovasi khususnya di pemasaran, dan yang 4, yaitu banyaknya kelapa tua. Kemudian marketing yang kita lakukan di sini adalah kita ingin membuat website seperti toko online, jadi nanti pelanggan bisa membeli melalui website kami. Terus juga di website kami di sana juga terdapat produk-produk dari kelapa Thailand, kelapa utuh, dan kelapa kupas. Dan selain itu juga kami rencananya sih membuat inventory data pemasukan kelapa dan pengeluaran kelapa, serta data pemasukan dan pengeluaran keuangan. Karena kami sudah melakukan wawancara kemarin, itu ternyata pihak Kokonio-nya tersebut masih menggunakan buku. Nah, ini contoh website yang udah kami buat. Ini masih di homepage-nya aja sih, Pak. Belum sampai halaman admin-nya dan halaman loginnya, Pak. Oke, good. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, thank you. Bagus ya, tinggal ngembangin lagi. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, Ki ya. Siapa aja? Oke, next. Ada lagi yang belum presentasi? Habis kelompok Ki, siapa lagi? Sudah semua ya? Oke, ya. Kelompok kami boleh present bentar, Pak. Sorry. Boleh, silakan, Andra. Ini cuman gimana ya? Gambaran aja sih, Pak. Jadi UMKM kami itu kami ambil Holy Grains. Ini kelompok yang berbarengan dengan kelompok yang DKV punya. Terus ini latar belakangnya di mana Holy Grains ini jualnya itu jual makanan-makanan
fast food, boleh bilang fast food. Jadi untuk sekarang kan banyak banyak masalah di mana penjualan susah karena COVID. Nah, terus kita rencananya itu mau penjualan secara online. Nah, kita dari tim kami itu rencananya mau bikin website, terus nge-link ke WhatsApp pribadi punya si Holy Grains, Pak. Jadi langsung kontak kan lebih cepat kami rasa gitu. Okay. Nah, terus tapi dari tim DKV itu mintanya itu desain game, Pak. Jadi kami masih agak rincu ini. Kami mau bikin web, tapi orang DKV mintanya game gitu, Pak. Mesin game gimana, Andra? Maksudnya game itu game biar meningkatkan apa ya, penjualan di Holy Grail ini, Pak. Ya, jadi biar banyak orang tertarik. Tapi kami masih pikirin mau bikin website, masih mau bikin website atau mau bikin game. Kalau game kan nanti ke mata kuliah PBO ini kurasa agak berbeda sih, Pak. Oke, okay, ya terserah sih, nggak ada masalah. Kalau seandainya mau buat game juga, tapi harus ada konsep OP-nya ya, atau MVC-nya. Buat saya sih no problem gitu. Selama bisa buat ya, selama bisa hasilnya sesuai gitu. Oke, okay, thank you. Harus, nanti berarti harus ada ya, konsep OP ya, ya, Kak. Kalau mau game, mana yang bagusnya. Next. Oh. Ada lagi. Thank you, Pak. Ya, thank you, Andra. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, daripada nanti minus 5. Oke, silakan. Sudah semua ya. Jadi minggu depan chapter 7 itu saya minta Anda membuat desain ya. Dashboard saja, satu pack saja. Atau kalau mau tambahin, Pak, saya mau tambahin login atau tambahin 2 pack juga enggak ada masalah. Minimal 1 pack itu dashboard ya. Itu saya pengen lihat Anda untuk bagaimana Anda mendesain UI UX-nya yang menarik. Karena kita sebagai orang SI itu kan kadang diminta untuk desain juga. Jadi saya nggak mau Anda kalah sama anak yang di kafe ya. Kita juga bisa kok desain lebih bagus lagi dari mereka. Di kantor pun sama ya, saya buat poster, buat selebaran undangan, buat web, semua kita kerjain. Karena kita bilang bah kita mampu kok gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau tanyakan atau mau presentasi silakan. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua sudah malam, mungkin Anda mau istirahat, sudah 9:30 ya. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker ya karena kita belum disuntik ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Masih, Pak. Ya, malam. Malam, Pak.